Ini bahan-bahannya buat nasi saidah ya. Nah, dan ininya saya pakai ikan ya. Ikan tanpa duri, ikan pari ya. Kalau di kita di sini mah namanya peleh ya. Saya sudah potong-potong ikannya, sudah cuci bersih. Dan di sini ada juga bumbu campur ya. Dan di sini ada terigu juga semat ya, atau ledek kelumahan yang kayak gini campur. Dan ini ada beras 1 2 gelas setengah ya. Di sini ada 1 bawang merah, 1 telur, dan 4 bawang putih. Ini untuk nasi 2, dan ini 2 saya akan pakai untuk bumbu ikan ya. Sekarang saya akan bumbu ikannya dulu ya. Dan ini bawang putih sudah saya parut. Saya akan pakai baharat campur, juga garam sedikit, enggak terlalu pahit karena pangsit. Kalau sini enggak suka pangsit. Dan 1 telur ya. Kita aduk-aduk. Sebentar ya. Ini saya akan goreng bawang, pakai ikan ya, buat nasi. Begitu nasi, bawangnya goreng dulu sampai mengkristal ya. Ikannya saya campur ininya ya. Sampai semua ya ininya. Saya akan langsung masukkan ke minyak yang udah panas ya. Dan ini saya akan lanjut lagi ya. Belum ya, aduk lagi sampai semuanya ya teman-teman. Ini bawang tadi saya sudah goreng, sudah hitam segini. Saya akan tambahkan 1 tomat ya, bagi 4. Lanjut blender ya. Sekarang saya akan masak nasinya ya teman-teman. Masukin ini tadi bawang yang saya sudah blender. Saya akan tambahkan air ya. Sama
masukin nasinya, berasnya maksudnya. Tambahkan air. Masih kurang airnya, saya akan tambahkan dikit. Bukan pakai bumbu baharat. Garam secukupnya. Dan macin juga 1 sendok aja ya. Sebisa sedikit. Biarkan matang ya, teman-teman.